Dan berikut ini adalah jadwal Euro 2024 nanti malam. Ada Georgia yang akan berhadapan dengan Republik Ceko di hari Sabtu 22 Juni 2024 mulai pukul 8 malam. Dan tentunya pertandingan kali ini bakal disiarkan langsung oleh RCTI. Dilanjutkan oleh Turki yang akan berhadapan dengan Portugal dari Sabtu 22 Juni 2024 mulai pukul 11 malam. Dan tentunya pertandingan kali ini bakal disiarkan langsung oleh RCTI dan juga Division Plus. Sementara di partai terakhir matchday yang kedua, ada Belgia yang akan berhadapan dengan Rumania dari Minggu 23 Juni 2024 mulai pukul 2 dini hari. Dan berikut ini adalah update klasemen sementara Euro 2024. Dari grup A, Jerman memuncaki klasemen dengan koleksi 6 poin dan dipastikan lolos menuju babak 16 besar, disusul oleh Swiss, Skotlandia, dan Hungaria. Sementara dari grup B, Spanyol memuncaki klasemen dengan koleksi 6 poin dan dipastikan lolos menuju 16 besar, diikuti Italia, Albania, dan Kroasia. Sementara dari grup C, Inggris memuncaki klasemen dengan koleksi 4 poin, disusul Denmark, Slovenia, dan juga Serbia. Sementara dari grup D, Belanda memuncaki klasemen dengan koleksi 4 poin, disusul Prancis, Austria, dan Polandia. Sedangkan dari grup E, Rumania sementara memuncaki klasemen dengan koleksi 3 poin, disusul Ukraina, Slovakia, dan juga Belgia. Sementara dari grup F, Turki memuncaki klasemen dengan koleksi 3 poin, disusul Portugal, Ceko, dan juga Georgia. Dan berikut ini adalah daftar tim sementara yang lolos menuju babak 16 besar. Sementara ada 2 tim yang berhak lolos menuju babak 16 besar, dan 2 tim tersebut adalah Jerman dan juga timnas Spanyol. Dan itu adalah informasi mengenai jadwal Euro 2024 nanti malam.